Okay, guys, jumpa kembali dengan keluarga The Hoteng Family. Ini istri dan mak dan babenya jalan-jalan. Kemana kita? Hari ini kita memantau jalanan. Di mana nih? Kota Medan ya? Kota Medan ini. Hari karena pertama. Dalam situasi hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari pertama Lebaran ya. Lihat-lihat dulu jalanan. Jadi kita memantau jalanan Kota Medan. Oke, ya. Apakah rame, apa sepi atau padat? Oke, check it out. Ini apa nih? Kampung Lalang ya. Ini kita pertama kali di Kampung Lalang. Simpangan Kampung Lalang. Di jalan namanya ruas jalan Gatot Subroto. Ya, Gatot Subroto. Kita kebetulan rumah kita di Binjai. Ini agak padat lah ya, ramai lancar. Karena semua hari ini saling berkunjung, bersilaturahmi bersama keluarga masing-masing. Tapi tetap ingat jaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. 3M ya? 3M. Tetap kita patuhi ya. Sini ya, kayaknya agak sunyi. Tadi saya lihat di medsos. Apa kok? Tadi kan dari Kampung Lalang padat tadi jam siang-siang ini sore jam-jam. Ya karena semua orang kalau jam segitu kan pada keluar semua kan, berkunjung ini masih di dalam rumah lah. Belum ada arus balik rumah lagi. Persimpangan di jalan, kalau orang bilang Bering Road ya, karena masih jalan, tetap di jalan Gatot Subroto. Jalan laut belok kanannya namanya jalan agak hitam, tapi orang lebih terkenal dengan Ring Road. Jadi ke arah Helvet ke Belawan Fetia atau ke jalan tol Medan Binjai lagi kiri. Posisi pada saat ini ramai lancar. Ya, kita sampai di mana nih? Tetap di Jalan Gatot Subroto, tapi ini namanya persimpangan Tomang Elok. Kalau kanan namanya Sesi Kambing. Kalau kiri ke Jalan Kapten Muslim. Ya, juga tembus. Mana Belawan juga bisa. Masih ramai lancar. Ya, kita dari tadi pas ya kena lampu merah ya. Oke. Persimpangan berikutnya adalah persimpangan Ayahanda. Ke kiri Ayahanda, ke kanan Ayah Bunda. Jalan apa? Oke nih, nembus ke C Batanghari. Kok nembus jalan C Batanghari ke kanannya? Ya, bila kita terus dapat lampu merah untuk memantau situasi. Ya, kita belok kanan ya. Ini persimpangan Plaza Medan Fair lurus, kita belok kanan. Jalan Iskandar Muda. Jalan Iskandar Muda. Kita ramai lancar ya. Ini yang bukan rumus apa? Rumus jalan protokol lah ya, Kota Medan. Kalau nggak ada semua itu tadi ya. Kalau ada protokol juga itu jalan protokol ini bisa terus. Kalau terus nanti kita ke apa? Ke Jamin Ginting. Terus mau ke apa? Ke Beras Tagi. Semua pertokoan pada tutup lah ya. Wah, toko semua rumah makan tutup ya. Mungkin hari Sabtu juga buka ya. Kita mau ke ada jalan Gajah Mada. Sunyi. Ya, terkira sunyi sih jalannya. Jalan kan padat. Kalau lurus mana? Lurus Kampung Keling. Kita mau ke jalan Sparman, mau tembus ke jalan Sudirman. Betul-betul toko jalan sini, toko kan semua pada tutup. Jadi kalau mau makan berarti ke mall ya.
mudik ya. Dilarang mudik. Ya, tetap lancar jaya adalah. Kita belok kiri.
Wis sepi ya, kosong. Tokonya tutup juga di sini. Toko kira-kira 99% tutup semua ya? Iya kan? Iya. Kecuali Alfamart, Indomaret lah. Ya, suan-suan kecil tetap kecil, kan operasi. Tadi pun siang, ya. Mungkin normal kembali kayaknya kira-kira Senin lah ya. Ini tuh gua biar tuh usik. Bundaran. Ya. Ini adalah bundaran sip. Jalan Gatot Subroto ya. Kita jumpa lagi Jalan Gatot Subroto ya. Nah, kita dari Binjai. Lurus terus. Ini pun lurus juga balik lagi. Plaza Medan Fair. Kalau ini namanya mallnya orang Kota Medan ya kan. Enggak sah kalau enggak ke Plaza Medan Fair. Kalau enggak ke Medan nih. Okay guys, sekian dulu konten kita hari ini untuk melihat situasi jalanan kota Medan di hari pertama hari raya Idul Fitri. Okay? Okay guys. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di The Hotang Family. Bye.